Kalau kita bicara tentang obat bagi seseorang yang ya manusia kita ini, maka di mana dia dulu tumbuh, di mana dulu dilahirkan, di situ obatnya. Nah, masalah terbesar kita sekarang emang ada di perut. Ya, jadi kalau sekarang saya tanya, berarti orang-orang autoimun misalkan sekarang yang penyakitnya banyak sekali kita dapatkan, semua autoimun, atau mungkin penyakit seperti hipertensi, stroke darah tinggi segala macam, apa kita ada hubungan sama perut? Jawaban saya iya. Makanya urutan nih, kalau Anda mengobatin atau mengobati diri Anda, maka pakai 3 urutan ini atau 4 urutan ini. Nah, konsep tanah itu sebenarnya ya, kalau kita ambil dari konsepnya manusia kita ini, maka manusia kita nih nggak bisa jauh-jauh dari tanah aslinya. Artinya kalau mau sehat, jangan jauh-jauh dari tanah. Maksudnya jauh-jauh dari tanah seperti apa? Ya benar-benar kita berada di tanah. Entah itu ketangan sekarang kita sebut dengan apa namanya earthing, ya mereka sebutnya earthing tuh maksudnya nyeker. Ya itu ternyata beberapa riset menunjukkan orang yang berjalan barefoot, kakinya tanpa alas kaki gitu kan, di atas tanah, itu ternyata efeknya bagus banget buat kesehatannya, kan emang kita tanah gitu loh. Dan yang kalau dibahas lebih dalam lagi, ternyata bumi itu kan ada medan elektromagnetnya, di mana manusia juga sama, jadi seperti nge-grounding. Ya seperti itu. Jadi masya Allah kan, jadi itu baru pelajaran dari Nabi Adam. Ya. Kemudian apa lagi? Setelah dia jadi yang tadi turab tadi sol-sol lingkal fakhor ya, apa itu dia menjadi gerabah atau tembikar ya. Nah itu yang akhirnya disitulah setelah jadi tembikar tadi keras dia, baru Allah tiupkan ruhnya tadi ya. Nah jadi zaman dulu ibu-ibu yang edisi lama ada sebagian edisi baru. Enggak, saya bukan cerita itunya. Tapi zaman dulu, ketika anak Anda pergi, kadang-kadang Anda bekali dengan tanah loh. Betul? Iya kan? Nah, kalau final. Nah, terlepas saya tidak bahas kurafat, tahayul, tidak bahas itu. Enggak bahas itu. Tapi memang, ya ini prinsipnya. Ini supaya nanti Anda bisa praktekannya. Jadi kalau kita bicara tentang tanah, jadi Anda misalkan dulunya dilahirkan sebulan mungkin di mana? Ciamis misalkan, atau Sukabumi misalkan. Maka dalam tubuh Anda itu, dalam tubuh Anda ada zat mineral hara yang asalnya dari Ciamis itu. Kurang lebih kayak gitu contohnya aja. Saya kepikiran Ciamis gitu kan. Mau di mana seterah lah. Ya. Atau Tasik atau mana lah mungkin seperti itu. Karena sini kan susah tanah, ya. Jadi susahnya di sini ya jarang injek tanah, banyak kan semen semua, kalau nggak aspal kan gitu. Nah, jadi konsep ini, nah perhatikan baik-baik, konsep ini Bapak Ibu sekalian dipakai ya kalau kita sudah memahami konsep tanah tadi, maka di mana kan ada istilah di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, kata pepatahnya begitu, ya. Nah maka kalau kita bicara tentang obat bagi seseorang yang ya manusia kita ini, maka di mana dia dulu tumbuh, di mana dulu dilahirkan, di situ obatnya. Ya. Contoh begini. Anda dilahirkan di mana contohnya lagi? Jogja, misalkan. Jogja gitu. Anda dilahirkan di Jogja, di satu desa. Di situ asri banget gitu kan, lahirkan di situ, ya. Maka sebenarnya kalaupun ada sakit ya, obat terbaik Anda tuh dari situ. Paham ya? Nah, yang menarik lagi ya, sekarang ada bank apa tuh? Bank penyimpanan itu, puser. Ya. Plasenta. Nah, itu menarik sebenarnya. Plasenta itu kan isinya DNA-nya kita kan, stem cell mungkin bahasa kita kerennya gitu. Nah sebenarnya zaman dulu diapain itu kan dikubur.
nggak usah dikasih lampu kubur aja. Ya, kita nggak tahu ceritanya gimana, kenapa dikasih lampu, mungkin zaman dulu entah tahu lah apalah. Nah, maka ini serunya nih. Maka di mana itu ada seorang bayi, bayi itu sebulan mungkin ada anak lahir namanya Budi, misalkan gitulah. Budi itu lahirnya di Jogja. Nah, di depan rumah aja itu, di depan rumah Budi itu akhirnya si plasenta itu atau mungkin ya ari-ari lah bahasa kita, ari-ari itu ditanam kan gitu. Maka dalam tanahnya di tempat rumah Budi itu mengandung DNA-nya Budi. Maka kalau Anda menanam sesuatu di atas tanahnya tadi itu, contoh Anda tanam kunyit, Anda tanam lengkuas, Anda tanam serai, maka serainya, lengkuasnya itu ada DNA-nya Budi, paham? Nggak tahu lagi kan di mana tuh hari-harian. Karena dia akan menyatu kan. Ya. Jadi kalau berarti misalkan Budi nih ada misalkan dia kena kanker misalkan, atau mungkin penyakit apa gitu ya, dia butuh kearifan lokalnya dia. Kunyit yang dia makan misalkan atau jahe yang dia makan dari Bandung nggak sama nanti efeknya ke badannya kalau ada dia punya kunyit yang ditanam di rumahnya gitu. Itu tanah, Masya Allah kan, luar biasa Islam itu, atau mungkin kita itu memberikan apa namanya pedoman tentang itu yang kita bisa tadaburi ya. Jadi ini semua Bapak Ibu sekalian akan juga mengikuti karakter ya seseorang itu. Budi yang tinggal di Jogja ya makanannya makanan Jogja. Dia nggak bakal suka misalkan Budi tinggal di Jogja, dia nggak akan suka dengan coto Makassar karena itu bukan makanannya dia. Gitu loh. Maka obatnya dia adalah makanannya dia sebenarnya. Ya, makanya sebenarnya dalam prinsip kita enggak usah bicara tentang kandungan gizi dari suatu pangan atau pakanan gitu kan. Sebenarnya yang paling luar biasa dari pangan itu adalah atau makanan tertentu dia memberikan kebahagiaan. Itu sebenarnya. Cuman di situ nanti ada kita ada ujiannya di situ. Gitu kan? Contoh begini. Kapan hari ada seorang ustadz bertanya ke saya, dia bilang gini, berarti bagus dong dok, kalau seandainya saya makan gorengan dalam keadaan hati saya gembira, bahagia. Iya kan? Berarti gorengan ini aman-aman saja buat saya, kan gitu. Benar kan asumsinya? Jawaban saya, cuman jawaban saya simpel banget sama dia. Apa ustadz bisa terus menjaga hati ustadz riang gembira? Iman aja gak bisa, apalagi urusan makanan kayak begitu. Sampai ada doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, itu kan itu iman loh. Urusannya hati, apalagi urusan makan kayak begini gitu loh. Artinya apa? Artinya akan ada satu titik ketika hati ustaz katakanlah ustaz yang tanya itu kan sedang tidak bahagia, lalu Anda makan itu dan sekian lama lemak itu sebenarnya sudah numpuk. Saat itu Anda sedang mungkin marah, curiga, sedih segala macam, dia akhirnya apa? Dia kayak meledak gitu loh. Karena udah numpuk kan, paham ya? Udah numpuk sekian lama. Beda cerita kalau seandainya apa? Kalau seandainya dia udah biasa makan sehat, misalkan lemaknya dia kurangi, karbohidrat dia kurangi, misalkan kayak gitu lah. Ketika misal dia sebulan mungkin lagi nggak ada makanan, makan yang nggak sehat misalnya, yang tinggi gula, tinggi lemak, yang tidak sehat gitu kan, dia makan itu, jejak dari belakang tadi tuh nggak jadi beban lagi buat dia. Jadi ngobatinnya tuh jauh lebih mudah. Itulah pentingnya, atau mungkin kita sering dengar bahwa kesehatan itu investasi. Iya, Anda kayak nabung. Nabung di sel Anda, Anda nabung di organ Anda, Anda nabung katakanlah di sistem metabolisme Anda dengan nutrisi-nutrisi yang baik. Gitu ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, lalu ini yang seru ini. Ya, ternyata setelah Nabi Adam itu diciptakan, ya, kan ada empat tahapan tadi itu sebelum Allah tiupkan ruh kepada Nabi Adam, ya. Maka saat itulah dalam sebuah hadis ya, riwayat Muslim Sahih,
ya, itu ternyata iblis itu muter-muter ngelilingi Nabi Adam. Iblis ngelilingi Nabi Adam, ya, diketok-ketok tubuhnya Nabi Adam itu. Lalu akhirnya salah satu kesimpulannya dia ini jadi pelajaran lagi buat kita nih. Ternyata bolong yang terbesar, rongga, ya, ajwab singkat saya itu bahasanya itu paling gedenya di perut. Di perut, ya. Maka setelah itu dia katakan, ini orang bakal banyak masalah sama perut nanti, kata iblis. Itu terbukti kan sekarang, ya. Akan banyak masalah dari perut, dan ini makhluk akan, makhluk yang lemah, dia bilang. Kesimpulannya, iblis, ya. Jadi sebenarnya masalah kesehatan kita itu, masalah kesehatan utama kita itu sebenarnya bukan cuman apa yang kita makan, tapi ada iblis yang selalu mengintai kita untuk menjadikan kita itu nggak sehat gitu loh. Kenapa? Karena memang dia sudah teliti, ya. Dia sudah teliti dari awal ketika Nabi Adam itu diciptakan, ya. Dan iblis itu Bapak-Ibu sekalian kita sudah tahu bahwa dia sudah punya pengalaman yang sangat panjang dari manusia yang paling, coba saya tanya, manusia yang paling durhaka yang pernah hidup di dunia ini siapa? Firaun. Kenapa Firaun? Karena dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Bahwa aku ini Tuhan, belum pernah ada manusia yang ngaku Tuhan kecuali Firaun. Itu kan keren, keren nauzubillah gitu kan. Ya makanya waktu kisah Nabi Musa membawa kaumnya, ya, yang kemudian diikuti sama Firaun, itu ada kisah yang kalau Anda lihat di YouTube itu ada seorang syekh di dulu beliau imam di Masjid Quba, Syekh Saleh Moghamsi namanya, dia menceritakan tentang bagaimana Firaun itu ditenggelamkan Allah, ya, di Laut Merah itu. Lalu saat itu Jibril alaihi salam, ya, sibuk memasukkan pasir ke dalam mulutnya Firaun. Kenapa sibuk memasukkan itu? Karena Jibril gak mau kalau sampai Firaun ini menyebut nama Allah, dia bertobat, Allah pasti ampuni, segitu besar dosanya dia, Allah ampuni. Jibril gak mau itu terjadi, maka Jibril dalam riwayat tersebut disebutkan memasukkan pasir ke dalam mulutnya Firaun. Ya, karena saking bencinya, saking gak sukanya Jibril kepada Firaun. Baik, makanya ya tadi, ya ini perut, ya. Nah, masalah terbesar kita sekarang emang ada di perut. Ya, jadi kalau sekarang saya tanya, berarti orang-orang autoimun misalkan sekarang yang penyakitnya banyak sekali kita dapatkan, semua autoimun, atau mungkin penyakit seperti hipertensi, stroke darah tinggi segala macam, apakah kita ada hubungan sama perut? Jawaban saya iya, tidak jauh-jauh dari perut. Makanya urutan nih, kalau Anda mengobati diri Anda, maka pakai 3 urutan ini. Atau 4 urutan ini. Ya, urutan pertama adalah bertaubatlah sebelum berobat. Karena sebagian besar penyakit dalam diri kita itu karena ulah kita sendiri. Itu yang pertama, urutan pertama. Urutan yang kedua apa? Setelah itu bertaubat minta ampun karena zolim sama diri kita, makanya doa Nabi Adam itu sering-sering diucapkan, ya. Bahkan Rabbana zolim, doa itu memberikan apa ya, kesaksian kita atau penyaksian kita kepada Allah bahwa kita itu zolim gitu loh nama diri kita, ya, Rabbana zolamna anfusana, seterusnya lah, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Baru masuk yang fase kedua ini yang dipakai nih, ini nanti gampang sebenarnya kalau udah ngerti caranya gampang banget obatinya, ya. Nah, masuk fase yang kedua apa itu? Perbaiki pola makan Anda, termasuk di situ, include di sana adalah perbanyaklah puasa. Karena itu puasa itu cara atau metode paling mudahnya kita, Bapak Ibu sekalian, untuk apa? Untuk memperbaiki tubuh kita. Bukan hanya memperbaiki tubuh, puasa juga salah satu cara yang paling efektif untuk menjaga hati. Karena orang lagi puasa nggak mungkin ngumpat. Betul? Orang puasa nggak mungkin bohong. Ngapain nggak usah puasa? Kalau bohong, ya. Atau mungkin Nabi mengatakan orang yang mengadu domba, bohong, dusta, segala macam, Allah nggak butuh puasanya, kata Nabi gitu. Ya, terutama berkaitan dengan puasa Ramadan. Ya,
perbaiki pola makan. Nah, perbaiki pola makannya seperti apa? Ini yang perlu kita pelajari, ya. Bahwa ternyata banyak dari kita, ya, atau mungkin sebagian lah gitu ya, yang kadang-kadang nggak ngerti apa yang dimakan gitu loh, nggak ngerti apa yang dimakan, ya. Asal makan aja terus, gitu kan. Sudah saya jelaskan tadi kan, kalau Anda baca dalam surat Al-Baqarah itu, ya, perintah Allah tentang makanan itu kan halal baik. Tapi perintah setelahnya adalah wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ada urusan apa makanan sama setan? Kata Allah, makanlah yang halal, makanlah yang baik, dan jangan ikuti langkah-langkah setan. Urusan apa coba? Setelah makan halal baik, ada urusan setan. Artinya di situ, jadi kalau Al-Qur'an menyebutkan tentang sesuatu, itu pasti ada relate, ada hubungan dia. Ya, pasti ada hubungan antara kalimat sebelum dan sesudahnya. Maka ternyata disimpulkan oleh para ulama itu, ya, para ulama menyebutkan bahwa memang urusan makanan itu juga tidak jauh-jauh dari urusan atau tipu dayanya iblis. Kenapa? Karena kalau manusia sudah sakit, iman yang enggak kuat, maka sakit akan jadi caranya iblis untuk membuat dia jauh dari Allah. Tapi kalau manusianya benar, imannya benar, ya, maka sakit akan menjadi caranya dia untuk lebih mendekat kepada Allah. Kan begitu ceritanya. Nabi Ayub alaihissalam tidak pernah minta sembuh. Enggak pernah. Kalau Anda baca kisah Nabi Ayub, tidak pernah minta sembuh. Beliau alaihissalam mengatakan, "Rabbi anni massaniyad duru anta arhamur rahimin." Ya Allah, aku ini sakit. Begitu doang ngomongnya. Aku sakit ya Allah, ya. Dan Engkau lah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kan begitu. Ya. Apa yang terjadi? Kepasrahan kan sebenarnya kan? Kepasrahan dan baik sangka. Nah, ini yang tadi saya katakan, bertaubat sebelum berobat itu sebenarnya masuk di situ sebenarnya. Baik sangka pasti Allah akan menyembuhkan, likulli da'in dawa, ya. Bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Kemudian baik sangka dan ikhlas menerima penyakitnya, sabar tunggu waktunya sembuh. Anak saya kemarin sakit hampir 14 hari. Macam-macam saya kasih. Herbal inilah ini segala macam, sampai peluk-peluk sampai dia demam enggak jelas. Demamnya itu dari mulai asar ke maghrib. Ya, sampai habis tuh badannya kurus. Mau ngapain coba? Sembuh wayahnya sembuh. Sabar aja lah. Sabar baik sangka ya, sebisa mungkin ikhtiar yang kita bisa lakukan, lakukan saja. Ya, waktunya nanti Allah sembuh, Allah akan sembuhkan. Tapi kita sembuh-sembuh saja. Nah, itu kan prinsip paling dasarnya, ya. Prinsip paling dasarnya apa? Kita meyakini ya, wa iza maritu fahuwa yashfi. Bahwa ketika sakit, aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan, kan gitu. Ya, maka ketika sakit minta sama Allah, ya Allah sembuhkan aku dengan kesembuhan yang mudah. Ya. Kalau sehat, jadikan sehatku menjadikan aku semakin taat, gitu loh. Ya. Jadinya orang sering lupa, kaki masih kuat, mata masih bisa lihat, ya. Tangan masih bisa bergerak, masih bisa memegang. Tapi begitu pelitnya dia untuk melakukan atau menambah ketaatan kepada Allah, sehingga malam-malam di malam hari itu terlewatkan tanpa sempat dia bermunajat pada Allah dalam sholat-sholat malamnya. Mata masih bisa lihat tapi tak sempat satu lembar pun dibaca. Wajar nanti kalau Allah kasih sakit gitu loh, untuk mengingatkan dia kepada Allah. Ya. Nah, itu yang kedua, baru yang kedua tuh, ya. Kedua tuh apa tadi? Benerin makanan. Nah, di sini masuk nih. Ya, masuk poinnya. Apa poinnya? Mulai sekarang perhatikan yang di falian zulin insa nu ila ta'ami. Ya, perhatikan apa yang kalian makan. Ya, kalau Anda baca atau mungkin bukan baca ya. Lihat kajian-kajian saya gitu kan, kayaknya Dr. Zero Akbar anti banget sama nasi. Banyak kan saya bilang kurangi makan nasi gitu kan. Sebenarnya ada apa dengan nasi gitu loh. Ya. Nasi ya, beras yang kita makan ya, sebagian besar itu kan beras yang sudah di digiling berkali-kali gitu loh. Ya, digiling berkali-kali, bahkan dikasih pewangi segala macam, diputihkan segala macam ya, sehingga beras tadi boleh mungkin bahasa itu udah dizolimi gitu. Berasnya sudah dizolimi, ya. Beras ini kan kayak gini kan dia punya nyawa loh sekalian. Nyawa, makanya kan makanan itu jangan diumpat.
Ya, jangan dimaki. Dan Nabi mengajarkan seperti itu. Kalau beliau suka dengan suatu makanan, beliau makan. Beliau nggak suka, beliau tinggalkan. Ya. Bahkan yang beliau suka pun beliau puji pun tidak. Sekarang zaman sekarang ini kan budaya kulinernya luar biasa gitu loh. Makan yang makan aja lah, biasa aja gitu loh. Jangan heboh-heboh banget. Wih, enak banget itu ngantri sekian panjang gitu kan. Saya habis pikir. Sama juga keluarnya. Ya. Keluarnya kan sama kan? Jauh-jauh gitu loh. Akhirnya kan di situ dimainkan kan? Emosi kita dimainkan ya. Ya, makanya kalau saya lihat, saya nggak tertarik sama sekali ya untuk beli makanan yang harus ngantri. Ada misalkan di rumah nasi sama sambal, makan itu aja lah cukup. Selesai. Hidupnya bisa biasa aja gitu loh. Ya. Ya, nah, ini kembali nih kita bahas yang pertama misalkan tentang nasi. Tadi kan benerin makanan judulnya ya. Maka bos kalian mulai paham tuh. Bahwa ternyata yang kita makan selama ini itu sebagian besar bikin beban ke tubuh kita. Ya contoh mungkin nasi, nasi ya, atau beras gitu kan. Kalau ini kan berasnya masih ada seratnya. Jadi beras yang banyak dimakan oleh orang-orang sekarang itu sudah sebagian besar kehilangan seratnya. Sudah kehilangan mineralnya. Sudah kehilangan vitaminnya. Sehingga yang tersisa cuma gula lagi, gula lagi, gula lagi. Gitu loh. Ya, berarti kita nggak usah makan beras dong, bukan masalah berasnya. Kita tetap butuh karbohidrat, kita butuh nasi. Tapi kan sumber karbo bukan hanya dari nasi. Itu loh poinnya. Apa contohnya? Gorengan gitu ya. Hah? Gorengan sumber karbohidrat kan? Bawang gitu. Ya kan ubi ya, singkong ya, ubi jalar, ubi celembu, ubi apa macam-macam lah ubi. Itu kan jagung, itu kan sumber karbohidrat. Lalu sekarang mungkin ada namanya sorghum. Ya, itu banyak tuh sekarang. Jadi enggak usah bergantung kita pada nasi saja gitu kan. Karena apa? Kalau Anda makan kayak beginian ya, maka ingat kalau dia tiap hari kita makan tanpa dia dibekali ya, tanpa dia dibekali dengan serat, maka pasti akan numpuk jadi gula dalam tubuh kita. Makanya di rumah mulai di apa ya, dimodif sedikit masak nasinya. Atau ketika Anda menyajikan nasi, contohnya gimana modifnya dok? Gampang. Jadi nasinya itu misalkan Anda kasih bawang merah, kasih bawang putih ya, kayak liwet. Tapi kalau liwetnya pakai santan, nggak usah pakai santan juga nggak apa-apa, karena Anda butuh seratnya. Atau mungkin nasi itu Anda misalkan campurin sama lada hitam kayak begini, bagus nggak? Bagus banget. Dia akan menahan supaya jangan terlalu tinggi gulanya setelah Anda makan ya. Jadi pas mau makan itu Anda kan, lada hitamnya kan nggak pedes-pedes banget sebenarnya kan. Ya adalah pedes sedikit, tapi nggak pedes seperti cabai gitu loh. Tapi itu dia bagus untuk memberikan serat ke nasi. Jadi nanti habis dari misalkan Anda masak di dandang itu atau mungkin rice cooker seperti itu tuh, Anda ambil, taburin tuh. Ya, apa namanya, si lada hitamnya misalkan. Ya, atau mungkin waktu masaknya itu Anda campurkan di sana serai, bawang merah, bawang putih, bahkan Anda tambahkan dengan cabai, boleh-boleh aja. Ya, nggak usah banyak. Karena kan banyak cabai yang nggak pedes. Ya. Cabai itu fungsinya apa? Enzim, vitamin C-nya tinggi banget di cabai itu. Ya. Itu contohnya. Atau mungkin juga waktu Anda makan nasi itu, Anda campurkan dengan minyak-minyakan. Bukan minyak goreng ya, minyak zaitun misalkan, atau VCO. Juga boleh tuh. Sehingga nanti apa? Nasi yang kita makan, memang karena kita sebagian besar kan nggak bisa ninggalin nasi. Ya, nggak apa-apa. Ya. tapi belajar. Ya, karena nanti kalau sudah mulai belajar, kalau Anda butuh makan karbohidrat, Anda makan, nggak butuh, nggak usah makan. Karena sumber karbo itu bukan dari nasi saja. Nah, itu contoh yang pertama. Jadi, makannya dibenerin. Paham ya? Nah, ini berlaku nggak nanti bagi orang-orang yang sakit? Berlaku. Ya, kita yang sehat pun dalam jumlah tidak berlebihan itu sangat baik malah justru. Jadi Anda membayangkan nanti nasinya itu, nih kita baru benerin karbohidratnya ya, belum yang lain. Baru karbo, ya. Nah, karbohidratnya dibenerin, selesai, tek. Nah, lalu masuk lagi ke yang berikutnya, misalkan kita bicara lemak. Nah, lemak yang sebagian besar kita pakai atau kita konsumsi adalah lemak-lemak yang tidak sehat.
Ya, contohnya kayak minyak goreng. Ya, zaman dulu ibu-ibu tuh karena nggak punya handphone mungkin ya. Akhirnya kelapa itu kan dibikin minyak goreng, minyak kelapa sama dia. Kan mudah bikin itu sebenarnya. Kalau sekarang nggak sempat. Ya, akhirnya apa? Beli lagi. Ya, padahal minyak kelapa itu bagus sekali, itu bagus sekali. Ya, sebagian besar minyak urut, minyak herbal campurannya pasti pakai minyak kelapa. Ya, dia buat di kulit sangat baik, termasuk kelapanya juga sehat. Ya. Seperti itu. Jadi minyak kelapa. Nah, minyak kelapa itu ya bisa Anda pakai. Tadi kan saya jelaskan itu yang bisa campurkan ke dalam nasi Anda tadi. Ya, seperti itu. Lalu itu lemaknya. Jadi mulai sekarang jangan ada lemak jahat di antara kita. Nah, itulah. Jadi kalau Anda mau nggak peletak-peletok kakinya itu, kan masalah ibu-ibu kan begitu. Kenapa wanita itu masalah tulangnya dan masalah jantung itu mulai naik setelah usia dia mulai beranjak ya menua lah gitu ya. Itu karena memang wanita itu Allah berikan dia estrogen, hormon wanita itu. Salah satu fungsi hormon wanita estrogen itu adalah menjaga kekuatan kaki, tulang. Ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua apa? Estrogen pada wanita itu fungsinya apa? Adalah menjaga jantungnya. Makanya jarang Anda ketemu wanita kena sakit jantung, jarang. Yang kena kan kebanyakan bapak-bapak. Karena estrogen tadi itu. Gitu. Nah, makanya sumber-sumber atau hormon yang menjadi bahan baku estrogen itu Anda coba konsumsi dan jangan ganggu dia. Yang mengganggu estrogen yang akhirnya menyebabkan masalah awal di perut itu apa? Sebagian besar karena karbohidrat yang buruk. Makanya kalau kita bicara pada ranah makanan, wanita-wanita yang misalkan kena tumor, kista, kanker segala macam itu biasanya nggak jauh-jauh dari terigu atau gula olahan, nggak jauh-jauh dari itu. Biasanya itu roti lah, mie ayam, bakso segala macamnya tepung semua tuh. Dia nggak makan nasi tapi makan terigu. Itu bikin konslet itunya, apa namanya, bukan konslet, terganggu keseimbangan di estrogen tadi ya. Jadi akhirnya apa? Tubuhnya radang ya, tubuhnya radang, hatinya meradang. Makanya sekarang ada istilah tuh generasi apa itu? Bukan generasi rapuh, tapi maknanya generasi rapuh, tapi bukan generasi rapuh kalimat itu. Saya lupa apa itu ya. Jadi dikit-dikit baperan, rapuh, fragile banget. Ya. Dikit-dikit nangis, dikit-dikit apa, dikit-dikit apa. Gak ada tangguh-tangguhnya gitu loh. Ada istilah itu, saya lupa. Ya, berarti lemaknya, ya lemaknya itu mulai Anda ganti. Ya. Apa dokter, saran dokter untuk mengganti lemak? Banyak banget. Tadi saya sebutkan ada zaitun ya, ada alpukat, minyak goreng di rumah kalau bisa diganti dengan minyak goreng yang sehat. Kalau perlu nggak usah pakai minyak goreng. Bisa kan? Jadi jangan biasakan menggoreng, kukus, rebus, steam, kan banyak. Pepes, kan kata minyak semua itu. Ya. Kalau mau minyak ya tadi pakainya minyak yang sehat. Ya. Berarti minyak zaitun itu boleh nggak buat goreng? Boleh, tapi bikin terharu. Jadi minyak-minyakan, jadi lemak dibenerin, lemaknya dibenerin. Ya, termasuk juga kelapa tuh bagus. Jadi nanti ya ibu-ibu sekalian, kalau mau, salah satu sumber lemak yang bagus tuh kelapa sebenarnya, kelapa tua. Ya, kelapa itu ya. Coba aja mulai kalau mau rutinin makan tuh 1/4 kelapa setiap hari nih, kelapa tua. Makan itu aja. Ngemilnya kelapa. Saya sudah tahu Anda memikirkan apa. Coba. Ah kan tuh. Baru saya ngomong gitu kan. Sejak kapan kelapa bikin kremi? Gak tahu saya ceritanya kayak apa itu. Sebegitu sehatnya produk kelapa itu malah justru difitnah sebagai penyebab la ilaha illallah. S-
seperempat aja Anda makan, ya Masya Allah. Makanya zaman dulu sebenarnya jajanan orang zaman dulu sehat-sehat, nggak kayak kita zaman sekarang isinya tepung terigu loh, gula pasir. Coba Anda bayangkan getuk itu kan sehat. Sekarang orang banyak kampanye non gluten. Emak bapak kita sudah non gluten dari zaman dulu, iya kan? Makannya ubi, singkong, non gluten semua loh. Dia dapat lemaknya dari kelapa. Kan kelapa itu kan lemak. Makanya saya sering kalau mau jantung ya saya tuh makan tuh setiap hari. Kelapa tadi seperempat aja sehari Anda makan. Itu pencernaan Masya Allah. Bukan? Itu sebabnya dalam ilmu pernutrisian, ilmu permakanan, karbohidrat itu, gula itu, kalau dia gulanya tinggi banget, itu biasanya kita combine atau kita kombinasikan dengan lemak. Jadi kalau Anda mau makan kurma, ya supaya kurmanya itu tidak menyebabkan gula darahnya naik, kan kurma kan tinggi banget gulanya, iya kan? Maka Anda makan kurmanya sama lemak. Contoh lemak apa? Almond misalkan. Kalau nggak punya almond, misalkan pakai butter. Ya dikit aja, kalau nggak ada butter pakai ghee, tapi ghee rasanya kurang enak. Kalau nggak ada juga, Anda makan kurma sama kelapa. Jadi kurma itu Anda belek tengahnya, ambil bijinya, masukin kelapa situ, itu coba aja rasanya enak banget. Lemak ketemu karbohidrat, itu keren. Dan tidak menyebabkan lonjakan gula. Dan itu ngasih power ke badan kita yang sangat kuat insya Allah. Ya, saya katakan benerin makan kan? Jadi kita mulai, jadi berarti kalau yang kami yang misalkan Anda-Anda yang nggak sakit gitu, boleh kan memperhatikan ini? Justru inilah harusnya menjadi habitnya kita. Ya, tuh lemak ya, jadi lemak kayak di depan tuh ada alpukat, nah itu alpukat tuh. Ya, alpukat tuh bentuknya kan kayak uterus, rahim. Ya, makanya alpukat tuh salah satu makanan atau mungkin buah lah gitu kan yang sangat baik untuk reproduksi wanita. Gitu. Masalahnya orang sekarang bikin alpukat dibikin jus. 3-4 kerokan, masukin air, kasih kental manis, kasih gula, kasih es. Rutinkan minum itu selama 3 bulan, maka insya Allah kolesterol akan naik. Akhirnya alpukat kena fitnah lagi kan? Itu kita tuh begitu. Coba lihat, kalau dulu, bahkan bu, sekarang pun masih, kalau saya atau kita mendengar kata alpukat, langsung ada fitnah terhadap alpukat, ini penyebab kolesterol. Itu kan kolesterol. Coba deh lihat. Karena ulahnya kita sendiri loh. Caranya kita yang keliru. Ya, ya bukan. Gak ada yang masalah dari apa-apa yang mau ciptakan ini kalau kita makannya benar. Gak ada masalah. Kalau sudah diolah, dikemas, dikasih berbagai macam bahan-bahan sintetik segala macam, ya udah bersiaplah. Gitu loh. Makanya ada istilah perbanyaklah makanan yang dikupas bukan yang dikemas. Gitu loh. Jadi ya macam-macam lah kan, kayak baru dikupas itu ya buah-buahan, sayuran atau kelapa gitu kan. Jadi kalau orang tanya, dok bagus nggak kalau saya minum air kelapa yang ada di supermarket yang dalam botol? Ya kalau nanya itu sama saya, bandingannya sama kelapa itu nggak bisa gitu loh. Itu kan dikupas tuh, kalau itu kan dibuka. Ya beda ceritanya. Ya termasuk juga. lemak ya, lemak-lemak yang tanpa sadar ya. Jadi kalau Anda lihat, kenapa saya sering bilang cobalah ya, lawan nafsu kita untuk makan makanan yang jadi beban untuk kita. Contohnya apa? Gorengan misalkan. Gorengan itu kan double loh sekalian. Ya, gorengan itu double. Anda sekarang udah mulai ngerti ya. Bakwan aja misalkan ya, ada terigu. Kan terigu. Terigu itu karbohidrat atau lemak? Karbohidrat digoreng pakai minyak. Lemak kan karbo yang enggak sehat ketemu lemak yang enggak sehat. Makanya kalau Anda baca penelitiannya udah banyak banget relate atau hubungan makanan-makanan tinggi lemak, tinggi karbo dengan stroke, darah tinggi, kanker segala macam. Wajar sekarang. Ya kenapa? Ya tadi ada iblis di antara kita yang ngintai terus supaya apa? Supaya yang dimakan tuh enggak benar gitu loh. Dan yang jadi masalah lagi adalah apa? Makanan itu mempengaruhi mood.
Itu dia masalahnya. Semakin banyak makanan olahan, makanan tinggi lemak, makanan tinggi gula segala macam yang kita makan, pasti akan terjadi ketidakstabilan mood. Coba aja lihat. Itu deh, apa generasi rapuh tadi saya bilang tadi itu. Generasi strawberry ya maksudnya itu. Jatuh pek pecah deh. Ya, seperti itu. Ya, itu lemak. Jadi karbo sudah, lemak sudah. Jadi lemaknya seperti apa? Cari lemak-lemak yang sehat.